Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, UJTA Channel, dengan saya sendiri, UJTA. Halo sobat-sobat bonsai dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat-sobat bonsai yang berbahagia, di video kali ini saya punya bahan bonsai waru Taiwan. Ini mini ya, atau mame. Ini saya akan pindahkan ke pot, tapi potnya pot plastik juga masih, tapi yang bulatan ya. Ini potnya segi empat, terlalu kurang bagus, terlalu jelek, dan saya akan pindahkan ke pot plastik juga tapi yang bulat. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungannya untuk cara like, share, dan subscribe. Yang sudah bergabung, banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang baru menemukan channel saya, silakan like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya, tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari saya tentang seputar bonsai. Lanjut ke videonya. Sok atuh. Oke sobat-sobat bonsai, ini saya sudah punya pot 2. Ini saya akan isi medianya dulu ya. Ini saya akan isi medianya, biasa medianya tanah pembakaran pool ya, tanah pembakaran atau tabunan yang sudah diayak. Untuk bawahnya kita pakai ini ya, jaringan, supaya akarnya tidak terlalu nembus ke bawah. Seperti ini. Dan satu lagi sama. Lalu kita isi tanah ya. Tanah pembakaran ini ya. Sobat-sobat bonsai, ini sudah diisi semua tanahnya, dan sekarang kita bongkar untuk warunya ya. Dari potnya kita bongkar, dari potnya ini. Oke, satu lagi kita buka ya. Untuk bahan satu lagi, ini waru kembar siam. Kita pakai medianya. Oke, kita siram ya, biar tanahnya turun ke bawah.
Oke, sobat-sobat bonsai, ini hasilnya ya. Lebih cantik dan lebih keren. Untuk hiasan rumah aja, kalau ada yang minat boleh. Nomor WA ada di deskripsi. Semoga bermanfaat ya pemindahan bonsai mini atau mame. Salam satu hobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.